Terhadap terdakwa Hasan dan Bardi, kami selaku penasihat hukum terdakwa sangat menghormati putusan tersebut apapun kenyataannya. Namun kami sangat mengapresiasi kepada majelis hakim yang telah mempertimbangkan seluruh fakta pertimbangan fakta persidangan secara utuh dalam putusan tersebut, yang mana fakta-fakta yang terungkap dalam fakta persidangan tidak termuat sama sekali di dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kami sangat mengapresiasi bahwasanya masih ada keadilan di bumi Bangkalan ini. Sehingga memang pengadilan inilah tempat mencari keadilan, bukan di kejaksaan. Yang mana dalam proses persidangannya banyak hal-hal yang tidak termuat di dalam tuntutannya. Akan tetapi kami selaku tim penasihat hukum terdakwa mencoba menyampaikan dalam nota pembelaan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana ternyata oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusannya dimuat seluruhnya, tidak sedikit pun yang terlupakan terkait dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehingga terkait dengan putusan terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 340 pembunuhan berencana, kami sangat sependapat. Terkait dengan pasal 338, kami selaku penasihat hukum terdakwa terhadap penjatuhan putusan pidana sebesar 10 tahun, kami masih pikir-pikir